Pada Sabtu 15 Agustus 2015, kelompok bermain dan TK Masjid Syuhada memperingati miladnya yang ke-55 sekaligus memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70 yang bertempat di KB dan TK Masjid Syuhada. Milad ke-55 KB dan TK Masjid Syuhada mengambil tema kebersamaan. Pada pagi ini, alhamdulillah atas izin dan ridho Allah, KB dan TK Masjid Syuhada mengadakan kegiatan milad TK Masjid Syuhada yang ke-55 sekaligus HUT RI yang ke-70. Acara dimulai pada pukul 8 pagi yang dihadiri oleh seluruh siswa-siswi, wali murid, serta para guru. Milad sekaligus peringatan HUT RI yang ke-70 diawali dengan doa bersama. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ibu Umi Kulsum selaku kepala sekolah dan diberikan kepada guru yang paling lama mengabdi di KB dan TK Masjid Syuhada. Untuk memeriahkan Milad KB dan TK Masjid Syuhada diadakan berbagai macam lomba. Di antaranya, lomba memindahkan bendera secara estafet, memindahkan balok ke dalam pasak, dan mengisi air ke dalam botol sesuai dengan warna. Lomba diikuti oleh kelompok bermain serta TKA dan TKB yang semuanya sangat antusias dalam mengikuti lomba tersebut. Untuk harapan kedepannya, insya Allah anak-anak TK Masjid Syuhada senantiasa menjadi anak yang soleh dan solihah, yang senantiasa beruntung dan bisa bermanfaat buat semua orang. Umi Kulsum, SAG SPD, selaku Kepala Sekolah KB dan TK Masjid Syuhada berharap agar siswa-siswi KB dan TK Masjid Syuhada bisa mengisi kemerdekaan dan menjadi pemimpin yang amanah, soleh, dan menjadikan Indonesia lebih makmur, aman, dan nyaman. Acara pun dilanjutkan dengan pembagian hadiah oleh Ibu Kepala Sekolah yang diberikan kepada siswa-siswi KB dan TK Masjid Syuhada yang terpilih menjadi juara 1, 2, dan 3. Kegiatan lomba sebagai peringatan milad bertujuan untuk mempersatukan siswa-siswi, orang tua, maupun guru agar bersama-sama membangun dan memajukan pendidikan di Indonesia untuk lebih baik lagi. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, KB dan TK Masjid Syuhada dapat melahirkan siswa-siswi yang soleh dan solehah serta bermanfaat bagi orang lain. Kawan Husna melaporkan untuk Kawan Cerdas di rumah.